Okey, kita akan tengok example selepas kita mengetahui teori berkaitan tentang friction sebelum ni. So, kita akan tengok example 4.12. Example ni saya ambil dalam buku R.C. Hibbler, chapter yang keempat. Okay, you boleh tengok nanti pada buku masing-masing lah. So, dalam example ini mengatakan the uniform crate shown in figure has mass of 20 kg. If a force P is equal to 80 newton is applied to the crate, determine if the if it remain in equilibrium, and given coefficient of static friction mu s equal to 0.3. Okay, so kat sini apa yang first yang you kena buat adalah you kena draw free body diagram lah untuk this figure. Okay. So yang biasa yang important tu yang ada kat sini, dia akan ada you punya weight iaitu mass kamu berapa, 20 kg diharapkan dengan 9.81. Okey, nanti you akan dapatlah dia punya jawapan dia bersamaan dengan 196.2 newton. Okey, dan force yang important adalah you punya normal force lah, okey, iaitu N. Okay, so since kita ada P yang menolak this kind of crate, you akan ada friction lah. Okay, you akan ada friction di sini. Yang mana dia punya jarak bertentangan dengan arah lah. So macam biasa yang nilai P equal to 8 newton tu you kena leraikan kepada komponen Y dan juga komponen X. So kat sini akan ada leraian daya lah. Okay, kat sini akan jadi 80 sin 30. This one akan jadi 80 cos 30. Okay. So, selepas you dah lukiskan dia punya free body diagram, apa you perlu buat? Yang kedua adalah you buat equation untuk summation Fy dan juga equation untuk summation Fx. Okay. So, kalau kita summarizekan ataupun kita leraikan daripada equation Fx equal to 0, you akan dapati daya yang ada adalah 80 cos 30 darjah. Okay. Ditolakkan dengan F yang ini equal to 0. Okey, dan you akan dapati nilai F kamu adalah, selesaikan 80 cos 30, jawapannya ada 69.3 newton. Okey, settle untuk summation Fx. Untuk summation Fy equal to 0. Okey, kita ada N minus 196.2 minus 80 sin 30. Okey, bersamaan dengan 0. So nanti you akan dapat nilai N kamu bersamaan dengan 236.2 newton. Okey. Sekarang ni, kalau you tengokkan dia punya nilai yang ini, dia nak tahu dah keadaan equilibrium ataupun tak tetapi kita akan tengok dia punya kedudukan F tu di mana ataupun newton tu di mana. So kita tengok pada slide yang seterusnya lah. So macam yang R.C. Hibbler, bila dia lukiskan dia punya free body diagram, kedudukan N ni berkemungkinan dia akan berada di sini lah. Okay, sebab dia akan ditolakkan kan. So kita assume kedudukan N itu berubah disebabkan oleh pressure yang dikenakan. So you akan ada nilai X di sini lah. Okay, so dia beritahu ni diletakkan sebagai NC lah. Maksudnya NC tu lah normal axis pada center lah. Okay, so dia berubah. Asalnya center tu pada titik O, tapi dia telah berubah ke satu kedudukan yang baru. Okay, so tadi
Since yang soalan yang ni, so maksudnya yang step yang kedua tadi, kita kena tambahkanlah dia punya solution, iaitu selain you kena buat summation Fy dan juga summation Fx, you perlu buat juga kat sini summation moment lah. Okay, moment. Okay, kalau tengok pada free body diagram ni, yang seperti saya sebut ini, kita dah settlekan summation Fx dan juga summation Fy, dan you dapati nilai F kamu tadi adalah 69.3 Newton, dan nilai N ataupun NC kamu adalah 236.2 Newton. Okey. So sekarang ni kita nak tahu kedudukan X tu di mana, iaitu you akan buat summation moment pada titik O lah. Okey, di mana you akan dapati NC, okey, dia akan rotate macam ini. So dia adalah counterclockwise, dia akan jadi positif lah, didaratkan dengan X. Ok, 80 mana? Ok, ni tadi you luraikan kan. Ok, so 80, yang ini dia akan bergerak macam ini. So dia akan jadi negatif. So negatif 80 cos 30, daratkan dengan berapa D dia? D dia adalah yang ni lah. Ok, 0.2. 0.2. Dan apa lagi daya dia? 19.2 tak boleh, sebab dia betul-betul perpendicular ataupun parallel dengan point O. Dan kita ada satu lagi lah, iaitu yang ini. Okay, so ini dia akan rotate macam ini. Dengan D dia adalah this one lah, 0.4. So bila dia rotate macam tu, dia akan jadi positif. Yang so positif 80 sin 30 darjah, daratkan D dia adalah 0.4 bersama dengan 0. So nanti you akan dapati nilai untuk X kamu. Ok, nilai untuk X kamu adalah negatif 9.08 milimeter. So masuk kedudukan negatif ni adalah sebenarnya dia sepatutnya kedudukannya berada di kiri crate tersebutlah. First assumption kita letak dia bahagian kanan kan. So mungkin X tu berada di somewhere here lah. Dia punya kedudukan dia. Okay. So sekarang ni kita nak tahu dia punya keadaan ni sama ada dia adalah impending motion ke no motion ke. So macam mana nak tahu? You gunakan rumus yang F equal to Fm equal to us and c. So dia bagi us ada 0.3 dan nilai nc kamu adalah 236.2. So you akan dapati nilai dia adalah 70.86 Newton. Okey. Tapi kita dapati nilai F kita adalah ini. So F kamu bersamaan dengan apa tadi? 69 69.32 apa 0.3 sahaja Newton. Tapi nilai Fm kamu adalah 70.86. So maksudnya dia lebih kecil daripada nilai Fm, iaitu 70.86 Newton. Ataupun bila kita ringkaskan, F kamu adalah lebih kecil daripada Fm. So keadaan ini dia adalah dalam keadaan no motion lah. So bermaksud pressure yang dikenakan pada kadar 80 Newton itu masih lagi belum mampu untuk menggerakkan crate tersebut. Okay. Okay, saya tanya tu. So kita tengok pada example 4.13. Okay, 4.13. So bila you tengok pada sini, dia kata it is observed that when the bed of the dump truck is raised to an angle of theta equal to 25 degree, the vending machine will begin to slide off the bed. Figures, in the figures lah.
So the question is determine the static equation of friction between a vending machine and the surface of the truck bed. So dia minta kamu carikan mu s. So yang ni kita tak tahulah soalan dia. Okay. So tak tahu. So kita cari, kena cari yang itulah. And then macam mana nak carikan dia? You kena lukiskan, first thing kena lukiskan dia punya free body diagram dahulu. Okay. So carikan free body diagram dahulu. Macam mana? Kita kena lukiskan lah. Macam yang IC blur, dia buat macam ni. Okay, ini asal dia. Asal maksudnya dia ada centroid dia dengan kedudukan kiri dan kanan 0.45 dan 0.45 lah. Okay, dan kita dia letakkan kedudukan G ni adalah 0.75. So kat sini you ada theta 25 darjah. Okay, so 25 darjah. So kita tengokkan dia punya actual free body diagram dia. Nah, itu yang macam inilah. Okay, yang macam ni. So you kena tukar kedudukan dia macam mana. Okay, macam mana nilai ini menjadi 25? Okay, ni yang saya akan terangkan. Okay, so kita akan lukiskan kita punya your own free body diagram. Okay, so macam saya terangkan berkaitan teori friction pada incline surface ataupun strata condong, kita akan dapati paksi X dan Y kita itu akan berubah mengikut angle of the surface lah. So iaitu, let's say you ada you punya surface kan. So ini ada you punya block. Okay, you ada you punya block. Dan kat sini angle adalah 25. Okay, dan blok ini dia punya weight dia, arah untuk weight dia masih lagi dalam keadaan 90 degree vertical eh. So you punya W tu tetap akan menjadi macam inilah. Okay, so projectkan sini adalah you punya W. Okay, dan apa lagi yang perlu ada, you punya N masih lagi 90 darjah pada SATA. Okey, walaupun SATA kamu tu condong, dia masih lagi 90 darjah dengan SATA. Okey, maksudnya dia masih lagi 90 degree lah dengan SATA. Okey, so sekarang ni you punya axis akan berubah daripada yang biasa you buat, dia akan jadi macam condong lah. So ini akan jadi you punya Y, ini akan jadi you punya X. So W ini you perlu leraikan dia pada paksi X dan Y mengikut axis lah. So kat sini you akan ada macam ni. So ni akan jadi W. So sudut yang ini dia akan sama dengan sudut yang ini. So kenapa dia sama? Ni saya akan terangkan. So saya akan gunakan color lain lah, warna merah. Okay, saya terangkan di tempat lain. Let's say lah. Okay, let's say kat sini 25 kan. So ini let's say yang W tu saya letaknya di sini. Okay, saya letakkannya di sini. Okay, dan derayan tu adalah macam ni lah. So ni W juga, dan sini pun akan jadi W juga. Okay, so you tahu kedudukan W yang ini dengan yang ini dia adalah 90 darjah kan. Okay, 90 darjah. So tetapi yang ini pun 90 darjah juga. Okay, so bila itu 90 darjah, jadi sudut yang ini dia akan jadi berapa? 90 tolak 25. Betul? Iaitu akan jadi berapa? 90 tolak 25 dia akan jadi 65. So situ akan jadi 65. So kalau kita pandang sudut 90 darjah pada yang ini, you akan dapati yang ini akan jadi 90 tolak 65. So bersamaan dengan 25. So that's why sudut yang tadi tu akan jadi 25. Okay, so akan jadi 25. Adikkan dia pada ni. Okay, so sekarang bila kita dah dapat sudut dia ada 25, jadi kita buatkanlah dia punya leraian. So untuk yang ini dia akan jadi W. W apa? W cos 25. Okay,
Yang ini dia akan jadi, yang this one, dia akan jadi W sin 25. Okey, dan kita akan dapati akan ada satu lagi force yang kita tak letak, iaitu dia punya friction. Okey, dia punya friction. So, let's say lah, saya betulkan balik. So, yang ini berkemungkinan kita punya nilai P, nilai N tu akan berada somewhere here lah. Okey, so nilai N. So, akan ada distance di sini, iaitu macam contoh yang sebelum ini, nilai X. Okey, dan X ni akan kita akan carikan lah. Dan semua soalan yang kena fokuskan, soalan diminta kamu carikan dia punya coefficient friction of static mu S. So dia nak minta kamu cari mu S. Ni yang kita tak tahu eh, dia akan carikan. So seperti biasalah, once dah lukiskan free body diagram, kita kena buat yang first tadi, free body diagram. Second, you kena buat summation FY, summation fx dan juga summation moment lah. Okay, so berdasarkan free body diagram, kita akan buat summation, tetapi dia punya satah dah berubah eh, ataupun dia punya kedudukan axis tu berubah. And then yang ini you akan jadi summation fy equal to 0. So you akan dapati, you akan dapat w sin 25 darjah tolakkan dengan F equal to 0. So dia akan dapati nilai F. Since kita nak cari static, kita akan letakkan dia, oh tadi lupa eh, nak letakkan F. F kamu mungkin berada somewhere, tak mana eh, tak sini. So ni adalah nilai F static eh, Fs. Okay, so nanti dia akan dapati nilai F S kamu adalah W sin 25. Okay, since dia masih lagi dalam keadaan unknown, so you letakkan ni sebagai you punya equation 1. Okay, equation 1. And then kita go through juga ataupun selesaikan untuk summation fx equal to 0. Okay, so bila you ada fx, you akan ada n ditolakkan dengan W cos 25. Yang mana? Yang inilah. So N, this one, sebab kita punya keadaan Fx kita adalah macam ni eh, ha, so dia akan jadi, you tak perlu leraikan sebab kita dah tengok pada axis kita adalah yang macam ini. Okay, so jangan leraikan N tu. Yang you perlu leraikan adalah W. Okay, so tadi berbalik kembali kepada yang free body diagram. So you ada N, you tolakkan dengan yang this one. Okay, W cos 25. So ada lain-lain tak? Tak ada, itu sahaja. So dia akan jadi kat sini equal to 0. So N kamu akan dapati W cos 25. Okay, so ni akan jadi punya equation number 2. Okay, so since sekarang kita akan ada equation summation fx, fy dan juga moment, so kita akan ada 4 unknown lah. So 2 unknown untuk fy dan juga unknown untuk fx. Okay, so kalau buat pada yang fx, okay, sorry, saya terbiasa pula. Okay, so apa ni, fy tadi dah settle, fx dah settle, kita akan buat moment lah. So summation moment kita buat pada O. Okay, pada O ikut tu apa? Kita akan dapati kat sini tadi, kalau you tengok pada figure asal dalam slide, kat sini adalah dia punya distance eh, distance berapa, tinggi ni berapa. So nanti bila saya lukiskan dia punya D, you tahu kat mana yang saya dapatkan nilai tersebut. So untuk pada moment titik O, you akan ada W cos 25. So W cos 25, distance kat sini adalah 0.4 meter. Okay, oh sorry, sorry, dia masih lagi tak ada distance X yang you kena carikan. Sebab ini, so D ni, ni adalah D dia, D dia adalah apa? X. Okay, X. So X,
So dia akan jadi W sin rotation. Macam mana rotation dia? Sin dia akan paksikan kepada yang titik O tersebut. Kita akan dapati nilai dia akan menjadi positif atau negatif. So dia akan balik pada sini, dia akan jadi rotate ni macam ni lah. So akan jadi W cos 25 darabkan dengan X. Okay, apa kita tolakkan dengan yang ni. Ni akan jadi W sin 25 dengan distance berapa ni? Distance kat sini bagi tak ibu ya. 0.75 meter. So akan jadi W sin 25 darab 0.75. Sorry. 0.75 equal to 0. Okay, so ini dia ada dua unknown dalam one equation. So kita letakkan sebab macam ni lah. W cos 25 darabkan dengan X bersamaan dengan W sin 25 darab 0.75. Okay, so nanti you akan nampak kat sini ada W dan juga W kan. So kiri kanan, so kita akan cancelkan dia lah. So yang tinggal adalah cos 25 X bersamaan dengan sin 25 darab 0.75. Okay. So sekarang kita nak cari ni boleh ditinggalkan sebagai equation number 3 eh. Okay, number 3. So kita tahu bila you nak cari mu s, dia datang formula daripada fs equal to mu s n. Okay, fs equal to mu s n. So sekarang you ada fs yang ini dan you ada n yang ini. Okay, so just masukkan je lah equation tu dalam equation, equation, masukkan equation 1 dan juga equation 2 dalam formula yang ni. Okay, so kita masukkan fs kamu adalah W sin 25 bersamaan dengan mu s, n kamu adalah W cos 25. Okay, you nampak je W, ini terus cancel, cancel, dia akan jadi sin 25 mu s ni bahagikan dengan cos 25 akan jadi mu s. Okay, so sin over cos dia akan jadi tan 25 bersamaan dengan mu s. Okay, tan 25 you akan dapati nilai dia adalah 0.466. Okay, bersamaan dengan mu s. Okay, sebenarnya equation 3 tu kita dah boleh settlekan dah untuk carikan nilai X. Tapi kita punya aim kita, dia bukan minta kat you carikan nilai X, dia minta you carikan nilai coefficient static lah this one. So ni pun sudah memadai. Okay, tapi kalau you nak cari nilai X boleh jugalah. So daripada equation 3 tu, you tahu equation 3 kamu adalah cos 25X bersamaan dengan sin 25 darab 0.75. So nilai S adalah apa? 0. Iaitu sin 25 darab 0.75 dibahagikan dengan cos 25 dan you akan dapati nilai X kamu adalah 0.35 meter. Okay, itu je lah. So inilah cara untuk you solvekan untuk friction ni. So sebenarnya the key point ataupun step yang teramat penting adalah step yang pertama, iaitu you punya free body diagram. Okay, dan juga step yang kedua lah, yang bila you nak solvekan equation tu rasanya tak ada masalah, semua okey lah setakat ni. Yang saya tengok pun masa test 1 pun bila you buat dari segi equation you boleh buat. Cuma bila you salah buat dia punya free body diagram, itu akan jadi masalah. Okay, so settle untuk yang example 4.13 eh.
Sekarang kita tengok example 4.14. Okey, 4.14. Dia kata apa kat sini? Block A and B has a mass of 3 kg. So B ni you ada 3 kg. Okay, 3 kg. 9 kg. Okay, 9. Dan B tu you ada A you ada 3 kg. Okay. And now connected to the weightless link shown in figure, determine the largest vertical force P that can be applied to the pin C without causing any movement, the coefficient of static friction between the blocks and contacting surfaces is mu S equal to 0.3. So, diminta kamu carikan nilai P. Okay. So, sekarang ni, kalau kita lihat, kita akan ada tiga free body diagram iaitu pada blok A, pada point C dan juga pada blok B. Okay. Sebabnya masing-masing dia ada dia punya weight dan di situ dia ada pressure dan dia perlu buat tiga free body diagram So, macam mana nak buat dia? Anda nak macam ni lah. Yang telah dibuatkan ini. Okay. So, kemungkinan you all boleh tanya, Puan, kalau saya nak buat free body diagram, macam mana saya nak letakkan arah forces terpulang, tak kisah pun. Kalau macam contoh, okay, roughly lah, kalau saya buat saya roughly kat sini. Mana? Saya tukar warna kot, nampak sebab, okay. So, kalau kat sini, you akan ada and B. So ini akan ada F B. You akan ada weight B. Yang ini you nak letak mana? Tapi arah untuk neutral dan juga arah untuk weight mesti tidak boleh you letakkan dia beza. Maksudnya you letak N dia macam ni ke W dia macam ni. Yang itu sebab kita tahu dah arah dia mesti kalau dia ada tindak balas, N itu mestilah berada di kenaan lah. Okay. W ni dia bersifat macam graviti kan. Graviti akan ke bawah lah. So dia akan jadi macam ini. Okay. Itu yang normal. Dan FB ni pula bolehlah juga usium. Okay. Macam saya berfikiran dia akan sentiasa sebab pressure ni akan tolak kan. Pressure yang ni dia akan tolak box ni. So bila pressure ni ke bawah, so yang ni automatic this link akan menolak box ni. Bila nolak, pergerakan ni akan ke arah ke sana. Okay, ke kanan. So friction kamu mestilah bertentangan arah dengan arah gerakan, iaitu FB sinilah. Okay. So yang ni bila you fikir secara positif, secara logiknya, arah yang ini dia akan jadi macam inilah. Sebab pressure yang P tadi dia menolak. So menolak, so yang ni pun dia akan tolak. So kat sini akan jadi F B C. Okay. So ini dia akan jadi F B C. Okay. Saya tengok untuk satu free body diagram lah bagi blok B. Untuk blok A sama juga. You akan ada normal force dekat A. So bila sini menolak, okay, dia akan jadi FAC. So pergerakan dia, dia akan, blok ini akan cuba untuk bergerak ke kiri. So bila bergerak ke kiri, dia akan ada friction ke kanan lah. So ni adalah you punya FA. Okay. So untuk yang pada point C ni, macam ni je lah. You ada P dan you ada FBC dan juga FAC. Okay. So you tengok balik pada ni. Tapi yang ini, tengok kalau saya, kalau you cuba buat, nanti I minta you all buat sendiri. Maksudnya jangan tengok you ambil kertas masing-masing, buat sendiri. Okay, buat sendiri mengikut apa yang you faham berdasarkan apa yang saya terangkan. Cuba buat. Cuma kalau kat sini dia punya, you perasan pada free body diagram untuk point C di mana terletaknya P,
dia letakkan arah FBC macam ni. Okay, tak apa, tak apa. Cuma bezanya bila you buat yang macam saya tunjukkan tadi tu, iaitu you ada P, you ada FBC dan kat sini akan jadi FAC. You akan dapati nilai FBC bila you settlekan summation FX, FY, you akan dapati nilai FBC akan jadi negatif. Nilai FAC ni kemungkinan negatif. So, jangan risau. Biarkan negatif dahulu. Okay, biarkan je negatif dulu. Tapi end up nanti jawapan kita akan sama. Okay. So, bila nak negatif nanti you settlekan lah. Tapi kalau macam contoh you nak tengok yang apa, sebab takut nanti kita kan bila buat exam kita tak tahu nak letak arah dari macam mana. Tak apa, you letak je. Kalau dapat negatif tu maksudnya sebenarnya dia adalah bertentangan arah. Okay. So, kalau kita tengok pada free body diagram yang P ini, bila kita settlekan summation FY, you akan dapati nilai FAC kamu adalah 1.155P. Okay, berdasarkan yang equation ni lah. Dan juga pada summation FX, you akan dapati nilai FBC kamu adalah 0.5774P. Okay. So, yang ini rasanya bila once you punya free body diagram tu dah betul, you dah pandai letakkan dia punya sudut and so on, tak ada masalah lah. Okay. Cuma dekat F, free body diagram pada point C ni, you kena ada lerai daya lah. Okay. Kalau you tengokkan pada yang point C tadi, you perlu buat lerai daya bagi yang FAC lah. Okay. FAC semana you akan ada yang ini dan juga ini. Okay, so yang ini dia akan jadi FAC cos 30. Yang ni akan jadi FAC sin 30. Okay. You tengok kan, pada paksi X saya ambil sin, pada paksi Y saya ambil cos. Sebab apa? Sudutnya mengenai pada paksi Y 30. So, kalau you setelkan FY tadi, you akan dapati you akan ada ke atas FAC cos 30. Ditolakkan dengan P sebab dia ke bawah equal to 0. So nilai FAC adalah 1.155P. Untuk summation FX kita akan ada positif FAC sin 30. Tetapi nilai FAC kita dah dapat dah 1.155P. So masukkan dalam equation ni. So 1.155P sin 30, iaitu yang untuk nilai FAC, tolakkan dengan FBC equal to 0. So, you akan dapat FBC kamu adalah 0.5774P. Okay. Settle untuk free body diagram pada point C. Kita tengok buat pada free body diagram bagi blok A. Okay. Bagi blok A. So, yang ini FAC tadi dah dapat. Okay. FAC dapat. So, tadi yang saya pandang tu ni. So, yang ni kita akan leraikan dia macam ini dan juga macam yang ini. Okey, kalau saya buatkan dia ke tepi, seolah-olah dia punya free body diagram macam ni lah. You akan ada ini nilai N, A, F, A. You ada sini 3 darat 9.81. Sini you akan ada lerai daya bagi 1.185P ya. So kat sini adalah 1.185 pula 55P cos, bukan cos, sin 30. Yang ni 1.155P cos 30. Sebab cos 30 mana? Sudut yang ni. Okay, sudut yang tu. So, bila you leraikan, bila you settlekan summation FX, you akan dapati pada FX, FA, ni FA, tolakkan dengan, tolak sebab yang ini, 1.1. So, saya terus buat kat sini lah, senang nampak eh. So, summation FX equal to 0, you akan ada FA tolak 1.155P sin 30. Ok, ada daya-daya tak pada pasal X? Tak ada, equal tu kosong. So, nanti you akan dapati nilai dia akan FA tu dalam bentuk sebutan sebutan P lah.
Okey, sebutan P kita akan dapatkan dia macam itulah nanti ya. Okey. So, bila dapatkan sebutan P, nilai FFA equal to 0.5774P. So kalau you cetakan summation FY equal to 0, kita akan ada negatif 3.981 tolakkan dengan 1.155P cos 30 bersamaan dengan 0. Okey, ada lagi tak? Oh sorry, tertinggal NA tambah NA equal to 0. So nanti nilai sebutan NA kamu adalah dalam bentuk 29.43 tambah P. Okey. So dia akan jadi beberapa equation lah. Beberapa equation macam yang ni, dia sepatutnya berada dalam equation yang kedua. So ini equation pertama, ini equation kedua. Okey, itu pada blok. Ni adalah free body diagram for block A. Okey. Kita akan buat free body diagram for block B. Okey. So untuk block B, you akan ada ni you punya surface. This is you punya block dan ini adalah kita punya MB. So ini adalah you punya friction B. Okey. Dan untuk FBD tu you akan ada FBC, you akan ada macam ni lah. Maksudnya FBC dan ni adalah you punya weight 9.981. So bila you settlekan summation FY equal to 0, you akan dapati negatif 9.981 tambah MB equal to 0. So MB kamu nanti dah dapat dah nilai dia, iaitu 88.29 Newton. Okay. So bila you settlekan summation FF equal to 0, you akan dapati you punya equation adalah FB minus FBC equal to 0. Tetapi FBC you dah dapat dah yang asal tadi. Mana tadi FA kan? Yang awal ni. Mana? Yang ni. So masukkan nilai FBC kamu tu ke dalam equation ni lah. So FB kamu tolakkan dengan FBC adalah 0.5774P bersama dengan 0. So FB adalah 0.5774P. Sama juga dengan nilai FBC tadilah. Okay. So nanti bila tu kita dah ada beberapa equation, yang ni equation yang keempat if I'm not mistaken lah. So tengok balik pada yang itulah. So you dah ada dah beberapa equation ni. So daripada equation tu kita boleh solvekan lah untuk dapatkan dia punya apa, soalan yang diminta eh. So sekarang kalau saya list down kan dia punya equation, you ada, let's say eh, you ada kat sini F A equal to 0.5774P. Okay, you ada N A equal to 29.43 campur P. Okay, and then apa lagi yang you ada? You ada MB kan? You ada FB. FB 0.5774P. So sama FA dengan FB eh. So sekarang macam mana kita nak carikan dia punya nilai apa ni, mu S itu. Okay. So P. Okay. 0.3. So you tahu FA bersamaan dengan mu S and A. Okay. So mu S and A. So mu S kita tak tahulah. Okay. Kita nak dapatkan nilai P tersebut.
So mu s dia dah bagi given mu s kamu adalah 0.3. So kalau saya masukkan dia dalam equation yang FA ni, you akan dapati nilai FA kamu adalah 0.3 NA. NA adalah berapa? 0. Iaitu 29.43 campur dengan P. Okey, campurkan dengan P. NA. Sorry. Kita tahu kita punya MS, new S adalah 0.3. Okey. So, masukkan nilai FA tu tadi dalam yang equation ni lah. So, you akan dapati 0.577 4P bersama dengan 0.3 NA. Okay. So, NA bersamaan dengan 1.925P lah kalau kita setelkan equation yang ini. Okay. So, masukkan nilai NA ni dalam equation yang ni. So, you akan dapati nilai dia adalah 1.925P bersamaan dengan 29.43 campur P. So, 1.925P tolak P bersamaan dengan 29.43. So, P dia akan dapati 0.925. Bukan. Teruslah saya tekan, tak payah ni. Okay, so saya tekan P equal to 31.83 Newton. So, inilah nilai kamu lah. Kita dapat dah nilai dia. So, saya telah untuk this kind of equation, kita akan go to lagi equation yang lain.